orang yang terkena penyakit Alzheimer pada tahap kedua akan terjangkit dengan primary progressive aphasia yang disebabkan oleh stres atau kecemasan. Pada tahap ini, sel plaques dan tangles menyerang bagian otak yang mengolah penggunaan bahasa. Saat itu terjadi, akan sulit untuk seseorang menggunakan kata-kata yang tepat dalam berbahasa. Orang dengan primary progressive aphasia awalnya mengalami satu atau lebih dari gejala berikut. Secara tiba-tiba berhenti bicara, pergantian kata seperti yang harusnya meja menjadi kursi, menyebutkan sebuah benda dengan mendeskripsikan benda tersebut, tiba-tiba bingung dalam memahami kata-kata sederhana, ketidakmampuan memikirkan nama orang meski orang itu dikenali. Untuk mengetahui tahapan penyakit Alzheimer selanjutnya, silakan menonton video tahap 3.